السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW yang dibuat oleh para sahabat, dah kita katakan bahawa Abu Bakar telah menyerahkan dirinya untuk agama, dan kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar sewaktu berhijrah. Di antara yang diceritakan dalam sirah, waktu berhijrah di malam hari pertama, perancangan yang Abu Bakar buat untuk Rasulullah bukan sebarang perancangan. Ya, di mana seharusnya pergerakan ini menuju ke arah utara, tetapi dia bergerak menuju ke arah selatan di gua Sur, Bukit Sur tu, yang bakal insyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan pergi dalam beberapa tempoh yang akan datang, ya, kabel car akan ada di sana. Ya. Bolehlah nak naik kabel car, nak naik Jabal Sur tu, ya, insyaAllah. Okey, yang mana kita jangan naik nak syok-syok aja, tapi ingat sejarah kan, itu yang paling penting. Di mana apabila dia turun dan dia berjalan sewaktu menuju Jabal Sur tu, sekejap Abu Bakar ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, kiri, kanan. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu ni?" Lalu Abu Bakar mengatakan, "Aku merasakan kalau ada musuh akan datang di depan, aku akan ke depan. Kalau ke belakang, aku ke belakang." Ya, dan perkara itu agak menarik, sehingga di dalam gua Jabal Sur itu sendiri, dia masuk dulu. Dia kata, "Ya Rasulullah, tunggu, biar aku settlekan dalam tu supaya tak terkena kok ada ular ke apa." Tapi kena tak? Kena. Dia kena juga. Sampai dia tahan waktu Rasulullah baring ke atas riba dia, dia tahan sampai air mata dia mengalir. Kenapa? Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, kamu sedih ke? Ya, menyesal ke?" "Tak ya Rasulullah, tapi aku kena patuh sesuatu kan, tahan sakit." Tapi dia tak nak menyakiti Rasulullah atau membangunkan Rasulullah. Okey, di sini disebutkan pula bagaimana kedudukannya. Imam Bukhari menceritakan kepada kita tentang kisah Al-Miqdad Ibn al-Aswad, ya, dan dari riwayat Abdullah Ibn Mas'ud. Bila sebut Miqdad, dia lelaki bagi saya terlalu hebat sahabat ni. Apabila orang kata kan, di waktu peperangan Uhud, ya, kan golongan munafik lari. Berapa ramai? 300 orang kan. 300 orang. Tinggal 700 orang nak lawan 3,000 kan. Lalu Miqdad mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti mana Bani Israel berkatakan kepada Musa, 'Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang.' Tetapi kami akan mengatakan, 'Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang, kami akan berserta kamu.'" Ini dia Miqdad, ya, lelaki yang agung ini. Baik, bahawa dia berkata, Abdullah Ibn Mas'ud, bahawa beliau berkata, "Saya telah menyaksikan satu sikap dari Al-Miqdad bin Aswad yang kalau saya menjadi pelakunya, nescaya itu lebih aku cintai daripada imbalan dunia apapun. Dia datang kepada Nabi di saat beliau sedang mendoakan keburukan orang musyrik. Maka Miqdad berkata, 'Kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan kaum Nabi Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Tetapi kami berperang di samping kanan dan kiri anda dan depan dan belakang anda.' Maka aku melihat wajah Nabi berseri-seri dan senang kerana mendengar ucapan tersebut." Dan ini merupakan ucapan yang penting bagi kita yang mempertahankan Al-Quran dan Sunnah. Bangun mempertahankan dalam keadaan kita hidup ni, pertahankan sampai bila-bila, ya, kerana ia merupakan jihad yang besar selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah di atas kita bisa melihat kesiapan Al-Miqdad bin Aswad untuk berkorban demi membela kekasih yang mulia Al-Mustafa, hingga membuat Abdullah Ibn Mas'ud mengharap menjadi orang yang melakukan sikap cemerlang tersebut. Dan itu tergambar dari ucapan beliau, "Saya telah menyaksikan suatu sikap dari Miqdad Al-Aswad yang kalau saya menjadi pelakunya, nescaya itu lebih aku cintai daripada dunia apapun." Al-Imam Hafiz Ibn Hajar berkata, ketika menjelaskan hadis ini, "Sesungguhnya seandainya beliau Abdullah Ibn Mas'ud diberikan pilihan antara menjadi pemilik posisi dengan meraihkan imbalan apa saja, maka beliau akan lebih senang memilih posisi untuk bersama dengan Rasulullah dan mempertahankan Rasulullah." Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita mempertahankan Rasulullah selepas wafat baginda, dan dengan keikhlasan kita, kita mengharapkan bertemu dengan Rasulullah, ya, di telaga haulnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.